Pada acara kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan jumlah cemaran mikroba atau TPC pada susu. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan jumlah cemaran mikroba atau TPC pada susu yaitu pipet ukur 1 mili, filler, tabung reaksi, cawan petri, dan bunsen. Dan bahan yang dibutuhkan antara lain susu segar 10 mili dalam tabung konikel, larutan buffer fosfat water atau Ringer solution, dan media plate count agar. Sebanyak 1 mili sampel susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan BPW atau RS, lalu dihomogenkan dan disebut sebagai pengenceran 10^-1. Dari pengenceran 10^-1 diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam 9 mili BPW atau RS, diperoleh pengenceran 10^-2, dan dilakukan kembali hingga pengenceran 10^-5. Setelah itu, 1 mili dari pengenceran 10^-4 dan 10^-5 diambil dan dimasukkan ke dalam cawan petri. Ditambahkan 15-20 mili PCA cair pada masing-masing cawan yang berisi suspensi. Lalu keduanya dihomogenkan dengan melakukan pemutaran cawan membentuk angka 8 dan diamkan sampai menjadi padat. Inkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius selama 24-48 jam dengan meletakkan cawan pada posisi terbalik. Kemudian, setelah diinkubasi, lakukan perhitungan jumlah koloni pada masing-masing cawan dan catat hasilnya.